Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang membahas berbagai aspek kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Pada video kali ini, kita akan mengenal 5 nabi yang paling berpengaruh dalam sejarah menurut ajaran Islam. 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau membawa ajaran Islam yang menyatukan umat manusia dalam keimanan dan amal soleh. 2. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran tauhid di tengah-tengah masyarakat yang bersembahyang kepada berhala. Dia juga membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah yang dihormati oleh umat Islam. 3. Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang dikenal karena perjuangannya membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir. Dia menerima Taurat sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan petunjuk moral yang penting bagi umat Islam. 4. Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang diutus untuk memperbaiki ajaran Taurat yang telah diubah dan menyebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di antara umat manusia. Dia juga dikenal sebagai salah satu rasul yang paling dicintai oleh umat Islam. 5. Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nenek moyang manusia. Dia dan istrinya Hawa dikenal sebagai orang tua manusia pertama dan menjadi titik awal penciptaan umat manusia. Itulah 5 nabi yang paling berpengaruh dalam sejarah menurut ajaran Islam. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa petunjuk, hikmah, dan rahmat kepada umat manusia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.